Hello, good morning. Good morning, guys. Happy weekend, Sunday. Today is my day off, so kita telusuri apa yang akan saya ajak kalian. Saya nggak tahu mau bentar ya. Hai. Kita lagi nungguin bis sekarang. And yeah, today this is the look my look like. And then this is my, I do wear this one. I don't wear watch because saya nggak pakai jam, karena jamnya mau saya tuker jadi saya nggak pakai jam supaya kelihatan nggak kepake-pake gitu kan. Jadi ya yeah. And this is my jacket, my omoyong, and this one my outfit. I wear sneakers from H&M. Saya pakai sneakers dari H&M. And yeah. Okay guys. See you later in Taipei. Nyampe di Taipei Main Station. Saya masih nggak tahu nih geng mau kemana, tapi yang pastinya saya nanti teman baru baru lagi nggak tahu jalan baru lagi, so let's we go explore the another Taipei city. Kan juga nggak tahu mau kemana, yang penting nanti saya ajak kalian jalan-jalan aja ya. Day of my today. Kalau pokoknya kemarin maaf ya saya nggak bisa bawa kalian ke CKI atau ke Memorial Hall antara dua itu karena saya waktunya nggak cukup dikarenakan. So today as much as I can saya bawa kalian ke di antara dua itu, atau ke Sun Yat-sen atau ke Chiang Kai-shek. So nanti kita sekarang ada di Omso. Suasana pagi hari ini sangat mendukung, panas tapi ya. Ya, bye bye, makasih ya. Tapi lumayan semriwing-semriwing juga. Lumayan semriwing-semriwing juga, jadi ya. By the way, saya nanti ya kesini seperti biasa sambil nunggu brunch. Kita jalan. Oh, ada apa kah ini di aula? Let's go check it out. Sekarang saya lagi ada di Starbucks.
Springtime. Ow. Springtime. Caramel macchiato. I love this flavor. And wow, look at this. Abis, nanti abis makan kan ke Simon dulu tuh, saya mau ke Simon. Dari Simon saya gak pake jam, jam mah ada di bawah, cuma saya gak pake, saya lagi saya putih, takutnya kalau saya pake, nanti ya kan itu kan jam break, break, break. Nah, jadi saya gak mau pake dulu. Di bawah udah kayak kapal pisah. Semuanya itu orang Indonesia. Indonesian people. It's not the cheese only just Indonesian people. Campur ya, campur. Jadi ya itulah sama. Itu mending, misalnya tengah-tengah itu ramai juga. Itu karena di tengah-tengah lagi ada mau ada acara kali. Jadi di pinggir-pinggir semua. Nanti kita ketemu di CKS. Nanti abis ini saya, abis dari sini saya mau lunch ya, mau makan siang. Kayaknya saya mau makan siang di tempat yang kemarin nih, yang asin yang apa? Katong laksa, pelaksa katong, saya lupa tuh. Nanti saya mau ke situ lagi. Tapi kan kemarin kan itu saya coba. Oh, saya mau coba Hainan chicken rice ya. Kalau nggak Hainan chicken rice, saya mau coba ini apa namanya? Apa sih? Oh, laksa mungkin. Kemarin kan saya mau nyoba nasi lemak ya. Jadi saya nyoba antara dua itu. Oke? Okay? Saya mau bikin subuh. What do you think, guys? I look like my
actually outfit, my makeup look. Tapi sayang, kadang-kadang pusing deh gue. Oh my god, the caramel's on the top. Amazing. Eh sebenarnya pengen nyobain yang itunya ya, yang apa namanya, yang ice ya, karena gigi saya belum bisa beradaptasi dengan itu, jadi saya harus pakai yang panas-panas. Orang-orang pakainya seksi-seksi, nah gue perasaan pakai begini aja udah merinding si artis. Pada itu ya, apa namanya, kependinginan. Luar sih cuacanya oke, it's good. Ada itu di matahari ya. Dukung lah, makanya saya sekarang nanti saya insyaallah, kayaknya insyaallah. Jadi nanti kalau ada bakal pasti saya ajak ke CKS ya, Chiang Kai Shek Memorial. Sana tempatnya luas banget, jadi ada museum-museum masa-masa Taiwan dijajah dengan Jepang kalau misalnya, iya dari Jepang. Terus nanti deh saya ajak situ aja dulu lah. Kalau misalnya saya makan, paling nanti sama teman saya lain kali ya di vlog yang mendatang lah ya misalnya. Kalau ini saya ke CKS dulu aja pokoknya sama saya. Simon, kalian gak tau lah. Sekarang just kalian you already know about Simon, right? In the last week of my vlog. Nanti saya kesini dulu mau apa namanya, mau ini mau kerja tadi saya jelasin itu strike-nya. Strike-nya udah gue, tapi dia yang buat masukin sistemnya itu belum, soalnya kan belum lama saya belikan, cuma 1 bulan baru 3 minggu, makanya saya pesan lagi. Jadi harus terus ya nanti cek satu lah, dari sana baru kita ke CKS. CKSnya agak siang, maksudnya cuma saya antara jam 3, cuma takutnya nanti hujan kalau ke sana jam 3-an, jadi harus nggak apa-apa, nggak apa-apa, masuk, halo. Jadi nanti kita ke sana dan ya explore ya. Oke, jangan mau coba ya. Saya mau minum kopi saya dulu di dingin. Okay, see you in there. Hai, ketemu lagi sama kita berdua. Halo, halo. Saya tepati janjinya di bulan yang lalu mau ke San Yat-sen Ga. Jadi sekarang kita ke San Yat-sen Ga. Jadi ke CKS ya. Oke, cus. Kita cekidot ke San Yat-sen Memorial Hall. Di mana tempat waktu saya lihat Iling Iu. Tuh. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nanti aja deh ke sana masuk. Nanti kita masuk ya. Terus nanti ke CKS-nya kita lihat, kalau saya ada waktu bisa CKS kita lihat ke sana. Oke. Cekidot. Cekidot. Kita bisa ngelihat Taipei Tower, menara Taipei dari sini. 101 Taipei 101. Look at that guys. 101. Orang-orang bule ngomongnya 101. Tuh guys. Oh, look at that. Do you see? Ini dia area kita. Sudah masuk ke area Sun Yat-sen Memorial Hall. Look at this gorgeous weather. Cuacanya, bunganya karena udah mau spring ya. Jadi iya. Which is good today. Not raining, enggak hujan. Terus it make me happy, absolutely it make me happy because I can vlog, I can
show you how is Taiwan is the Sun Yat-sen. This guys, ini kayak museumnya ya, kayak museum tuh. Langsung kita cek dot masuk ke sini ya. Nggak tahu ada apa. Kita lihat aja dulu apa sih spesialnya. Orang lagi dancing. Apa sih spesialnya Sun Yat-sen gitu kan? Kita show over the world, oke? Okay? Itu loh yang flying. Emang iya lah, pasti lah. Kita sini dulu. Hello guys, check it out. Oh, ini karena udah spring ya. Look at this, gorgeous Bapak Presiden. Ini Presiden Taiwan dulu guys. The first President of Taiwan, it is. Di belakangnya bunganya gorgeous loh. Let's go, we go to inside the Sun Yat-sen, okay? Nah, ini orang tanya ini. Hah? Tanya apa? Kita dancing. Ada dancing. Bisa nggak ya? Apa nggak boleh? Boleh masuk nggak? Nggak tahu. Bisa kan? Kayaknya bisa deh. Oh iya, let's go. Tadang! Ini dia. Oh, wow! Gorgeous mobil. It's beautiful, right? Oh, ini kayak tempat orang pada mau nari gitu loh guys. Inilah sanya-sanya gedungnya ini. Let's go, we explore. And oh, this is like museum, I think, of Taiwan. Let's we visit over di sini dulu. Let's over here. Oke. Okay. Gua ngos-ngosan gara-gara tadi lari-lari. Oh, look, nih ini dia, guys. Jadi ini kayak tempat museumnya zaman dulu Taiwan. Ini zaman penjajahan. Zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan militer waktu di masa dijajah Belanda. Emang iya di Belanda? Belanda. Jepang. Dijajah Jepang. Oh, that is look like we are Indonesian. Spirit, semangat. This is in the past of Taiwan. Itu kayak konferensi press. Ya, konferensi press
Oktober itu loh, apa Sumpah Pemuda? Look at that. Sumpah Pemuda rambutnya di Indonesia. And this one, this is they are. Ya pokoknya semacam museum ya. Oke, okay. Ini masih banyak ya. Visitingnya juga. It's the ball, look at them. Para tentara-tentaranya, pejuang-pejuang Taiwan. Ini dia presiden pertama Taiwan. Ini dia memenangkan. Kalau kayak kita, apa namanya, Soekarno ya? Kalau kayak kita Soekarno-nya. Jadi yang itu patung depan itu banyak. Iya, itu patung depan tadi ya guys yang saya kasih tahu itu. Ini zaman dulu waktu mereka jualan-jualan di pasar, nenek-nenek aja. Oh, orang di pasar. Ini bagi malikin buat paham ini militer. Yes. Oh, ini. Ini apaan? Paspor kali. Orang apa sebut ya? Oh, ini waktu orang ini. Dia tuh Ayahnya apa namanya? Netherlands. Belanda dong. Sama Netherlands. Over here itu kayak mereka ada perjanjian dengan Netherlands. Bank of the Netherlands is opening branch in the bank. What is bank? There is. Ini visitornya. Visitornya lumayan banyak, Bro. Let's go, we explore the other side, okay? Oh, sorry, it's the end. Cannot vlog. Kita kemana lagi nih? Maybe. Oh berarti tadi tempat-tempat ini tadi. Ini tulisan pagar bubrak. Aduh nggak ngerti. Wah, ini ya. Jimmy itu apa namanya? Yang chef. Kalau menurut saya ini tulisan pagar bubrak. Gagengannya sih teman-teman. Guys. Zaman yang dulu tulisannya begini kayak surat perjanjian segala macam, zamannya sama apa Jepang ini? Ya. Saya juga nggak tahu, nggak ngerti tulisannya apa. Yang penting kayak modelnya museum ini nggak apa sih tulisan mereka kayak stem, ya. Stem. Iya itu stem perjanjian. Ini stem-stemnya tuh, ini ya tadi yang saya kasih lihat sama kalian. Banyak banget ini perjanjiannya. Itu tuh yang waktu dipakai gitu ya. Iya. Ini stem-stem nama mereka. Jadi kalau orang Taiwan tuh kayak mau nerima pos atau segala macam, dia pakai stem begini baru bisa nerima
apa sih paketan modalnya, kayak terima surat penting harus pakai itu. Kalau kita kan di Indonesia cuma pakai tanda tangan. Nah kalau di Taiwan nggak, kalau kiriman biasa harus pakai tanda tangan nggak apa-apa, tapi kalau yang penting dia harus pakai stamp begini. Itu khusus daerah, itu khusus Taiwan. Tapi kalau yang lain kan cuma negara-negara lain kayaknya cuma sign doang deh, tanda tangan. Oh itu tadi yang kecil, kalau ini yang gede-gede geng guys. Oh, ini yang gede-gedenya. Bisa aja sumpah kagak ngerti ini apa. Ya isinya kayak stem lah. Itu ya. Pokoknya ini deh. Pokoknya ini semua itu. This is like, you know. Ini artnya. Itu misalnya ada lagi. Let's see. Cekidot di other side. Ini lagi. Ya semuanya seperti inilah ya. Dan kita bisa lihat yang di satunya lagi di sana. Ada apakah? Ini bisa masuk lah. I don't know. Oh iya. Let's go. Pintu ajaib. Pintu ajaib terbuka. Ini dia kayak stem-stemnya. Gift shopping. Look at this one. Ini buku Taiwannya. Ini dia presidennya Taiwan. Presiden pertama. This is the temple. Oh, that's the money. Itu money-nya. Oh, wow. Oh, ini stempelnya. Look at this. Saya udah banyak sih oleh-oleh kayak begini, cuma kalau uang itu stempel duitnya. Oh, sorry. Oh, ini fotonya. Tuh foto presiden. Oh no, I didn't take photo, I just take a video, yeah. Just show people. Oh itu, look at this, cute. Aduh geng, mati ketipu. Yuk, okay, bye bye. Thank you. Geng, mati kedip-kedip. Kita lanjut nanti ya. Look at this. Halo geng, tambahan lagi nih. Ini dia upacara. Kayak upacara. Ush. Oh mas. Look at that. Oh, di sana bisa. Di sana nggak lu? Look at this. Guys. Kalau beginian aku mau. Eh ada cowok ganteng. Siapa? Ada cowok ganteng. Aku mau cowok ganteng. Oh kan bawa. Itu dia presiden zaman presiden pertama Taiwan ya. Dia apa namanya security-nya, dia nggak berkedip sama sekali guys. Ini security-nya nih tegang, nggak tahu 24 jam kali ya, 24 hours maybe, tapi dia nggak kedip sama sekali. Nggak, pokoknya matanya tuh nggak tuh kayak mata aku magnet kali ya. Sekarang saya pengen memberikan free hug. Hug ini ya.
that's it. Okay, bye. See you later.